dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Guna menjaga kestabilan keamanan dalam pemilihan umum tahun 2024, Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel pengamanan pemilu 2024 yang juga dilaksanakan secara serentak hari ini. Wakil Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Dwi Irianto bertindak sebagai Inspektur Upacara Apel Pengamanan Pemilu 2024 yang ditandai dengan menyematkan tanda pita operasi kepada personil TNI dan Polri serta petugas Satuan Polisi Pamungpraja. Dalam pengamanan pemilu 2024, Polda Sultra bersama TNI menurunkan personilnya mencapai kurang lebih 5.200 personil. Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Dwi Irianto mengatakan, untuk Sulawesi Tenggara telah dipetakan wilayah yang dianggap rawan konflik, guna mengantisipasi kekacauan di saat pemilihan umum. Untuk itu, Brigjen Pol Dwi Irianto menghimbau masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama menjaga kestabilan keamanan agar pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Kalau Polda Sulawesi Tenggara ini kita ada kurang lebih 5.000 TPS dan untuk pengamanan sudah kita bagi di masing-masing daerah dan ini dibantu juga dengan dari TNI, dari Linmas, kita dari masyarakat yang nanti akan sama-sama melakukan pengamanan di TPS masing-masing. Jumlah personil? Jumlah personil kurang lebih 5.200 yang akan dikerahkan di Polda Sulawesi Tenggara. Adapun jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Sulawesi Tenggara dalam pemilu 2024 mencapai kurang lebih 5.000 TPS. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.